Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Berkah dalam. Berkah dalam. Bersyukur pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti persekutuan doa karismatik Katolik bersama Christophorus Karapanas Maron. Dan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menikmati kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk tetap sehat, tetap semangat untuk bersama dalam PD Kakak Karismatik ini. Dan juga bersama orang-orang tercinta, kita akan tetap mensyukuri bahwa Allah itu sungguh baik, Allah sungguh amat dan teramat baik selama-lamanya. Allah itu baik. Persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, kalau saat ini Engkau sungguh hadir di dalam kehidupan kami, kami pun akan memohon agar Engkau hadir juga di tempat ini, di mana kami boleh melaksanakan
persekutuan doa karismatik Katolik, yang malam hari ini patut kami syukuri karena di masa pandemi ini kami masih boleh senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini kami anak-anakmu datang memohon dengan sangat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami mohon berikan kami hati yang damai, hati yang penuh kelembutan seperti hati-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu. Dan banyak hal yang belum dapat kami lakukan untuk sesama kami. Kami lakukan terus menerus sehingga melukai hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Terlebih ketika kami tidak dapat mengampuni dan mengasihi sesama kami. Inilah hati kami Tuhan.
kami mohonkan ampunannya. Terhadap Engkau ya Bapa, terhadap sesama kami, dan terhadap diri kami sendiri. Sehingga saat ini kami boleh punya hati yang seperti hatimu mengasihi sesama kami. Dan untuk itu kami boleh berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan
Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas rahmat pengampunan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Thank you.
Terima kasih.
memiliki kekuatan, bahkan kekuatan baru untuk mampu menjalankan dan melanjutkan hidup kami. Kami bersyukur dan senantiasa mengucap syukur karena kami punya Bapa yang selalu menolong kami, menopang kami terlebih di saat kami jatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Tuhan Yesus, kami pun malam ini bersyukur karena Engkau sudah menghadirkan gembala kami, Romo Antonius Imparin Alfa Andrian Tobel. Kami mohon saat ini Tuhan, Engkau memberikan terang Roh Kudusmu kepada Romo Andri, agar apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Engkau sendiri, dan firman kebenaran yang akan kami dengar sungguh-sungguh menjadi daya kekuatan kami, mengurapi setiap kami, dan memampukan kami terus untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa dibanggakan. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan, terlebih juga saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami semua. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat malam. Shalom. Berkah dalam. Pada malam hari ini bersama-sama dengan PJKK Santo Kristoforus dan juga saya Romo Antonius Imparian Alfa Andrianto. Saya adalah Romo Vikaris Parokia di Paroki Santo Athanasius Agung Karangpanas. Pada malam hari ini tema kita adalah tentang berdoa bersama Bunda Maria. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi melihat ya teman-teman dari PJKK memakai kebaya dan sudah seperti Bunda Maria Nusantara. Jadi saya sangat mengapresiasi ya, dan kita semua juga sangat senang dengan PJKK ini, tim ini, dan juga tema kita tentang Bunda Maria saya ambil dasar kitab sucinya itu dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai ayat 8. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya mengambil firman Tuhan atau sabda Tuhan dari perikop ini, dari Matius bab 6 ayat 5 sampai 8? Saya mau mendasarkan permenungan kita atau diskusi rohani kita pada malam hari ini tentang doa sama Maria. Seringkali yang muncul gitu ya, itu doa
salam Maria ini doa yang bertele-tele. Pernah merasakan seperti itu? Dulu waktu masih mungkin masih kecil ya, itu sering menjadi pertanyaan. Mengapa kok doa salam Maria ini selalu diulang-ulang? Nah, ini kan doa yang kenapa harus diulang-ulang bertele-tele gitu ya? Kenapa cukup sekali saja sudah? Gitu. Kenapa harus sampai 50 kali? Nah, ini yang mau kita renungkan bahwa pada malam hari ini kita mau berbicara bagaimana kita itu menghayati doa salam Maria. Terlebih bulan ini itu adalah bulan Oktober, bulan apa Rosario, ya kan? Dan juga bagaimana kita bisa menghayati bahwa doa Rosario ini adalah doa kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara soal Rosario, kita itu punya banyak Rosario. Dan Rosarionya ada yang apa namanya kita bawa di saku, ya, di dompet, di tas, bahkan dipakai, ya, bagus, luar biasa. Atau juga mungkin hanya dipasang di dalam mobil. Ya, ya. Semuanya boleh dilakukan, boleh digunakan. Dalam artian kita menghormati ya benda suci itu, apalagi bulan Rosario ini pasti sangat berguna untuk berdoa Rosario. Nah, lalu kemudian pertanyaan kita, apakah benar doa Rosario itu doa yang bertele-tele, doa yang apa namanya hanya sekedar jumlah ulang tanpa makna? Nah, kalau kita mencoba untuk menilik sejarah dari doa Rosario, sebenarnya belum tahu secara jelas ya kapan pastinya Rosario ini mulai apa namanya terbentuk, tetapi pada sejarahnya bahwa awal mula ini berasal dari orang, sekelompok orang beriman Katolik yang kemudian menggunakan bulir-bulir, manik-manik Rosario, nah, itu untuk menghitung doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Dulu itu tradisi dalam gereja suci kita itu mendoakan 150 mazmur, ya. Nah, itu didoakan kan kadang-kala lupa, makanya ada bulir-bulir itu. Itu untuk menghitung. Dan itu juga dulu didoakan hanya oleh para biarawan, ya. Para romo, ya, suster, budel di biara-biara. Jadi umat belum mendoakan. Nah, kemudian muncul yang namanya Santo Dominikus. Santo Dominikus ini dia adalah apa namanya seorang imam yang akhirnya menjadi santo. Dia mendapat penampakan dari Bunda Maria yang mengatakan kamu harus menyebarluaskan doa Rosario. Ini menjadi doa yang berkekuatan dahsyat. Lalu kemudian Santo Dominikus ini akhirnya menyebarluaskan doa Rosario ini. Salah satunya waktu itu yang kemudian apa menjadi kekuatan iman kita bahwa doa Rosario ini itu bisa mengalahkan apa namanya bid'ah-bid'ah yang sesat untuk menjawab. Saat itu Dominikus berhadapan dengan yang namanya bid'ah Albigensianisme, Albigens. Bid'ah ini mengatakan bahwa jiwa itu baik, tubuh itu jahat. Jadi bagaimana kelompok Albigens ini itu ingin membebaskan jiwa itu dari tubuh. Dan banyak waktu itu fenomena bunuh diri menurut apa namanya bid'ah ini. Dan bid'ah ini juga tidak mengakui soal kemanusiaan Yesus. Makanya dengan doa Rosario ini akhirnya Santo Dominikus melawan itu, ya. Melawan itu kemudian ingin supaya sisi ilahi dan sisi manusiawi Yesus itu akhirnya dikenal melalui doa Rosario ini. Dan juga sejarah yang berikutnya, pada waktu itu terjadi perang, ya, Turki dan juga Eropa. Jadi mereka berperang, kemudian waktu itu Paus mengatakan bahwa kita semua umat beriman pada waktu itu tidak melakukan apa-apa, jangan melakukan apa-apa. Kita berdoa Rosario untuk para pejuang yang sedang berjuang. Karena dalam perjalanan sejarah gereja kita itu sering banyak kalah gitu. Nah, dengan doa Rosario ini Paus mengajak dan percaya bahwa melalui Bunda Maria para pejuang diberikan kemenangan. Dan hasilnya apa? Menang. Pada saat itu menang. Semua umat itu serentak berdoa Rosario.
Itu tadi sejarahnya. Lalu kemudian kita kalau mengatakan lagi atau berbicara-bicara mengenai makna, sebenarnya doa rosari ini maknanya apa? Doa 50 apa salam Maria ini ya, dengan empat peristiwa ya. Peristiwa apa tadi? Gembira, sedih, lalu mulia dan terang. Yang pertama, makna pertama bahwa doa rosari ini jadi doa renungan. Doa renungan. Kita merenungkan kehidupan Yesus itu melalui doa rosari. Jadi gini, kadang ada yang salah kaprah ya. Kalau kita berdoa rosario, itu kita berdoa itu tujuannya pada Bunda Maria. Nah, ini salah. Ini salah. Wah, dalam artian kurang tepat gitu. Memang kita berdoa bersama Bunda Maria, tetapi tujuan kita tetap kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Latin diungkapkan per Mariam ad Jesus, melalui Maria sampai kepada Yesus. Jadi tetap permenungan rosario itu kehidupan Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya makna rosario, makna doa rosario berikutnya adalah menjadi doa ringkasan Injil. Kalau kita apa menyelami lagi apa namanya mengenai peristiwa-peristiwa dalam doa rosario, itu kan dari peristiwa Yesus ya dilahirkan sampai kemudian karyanya, sampai kemudian kematian dan juga kebangkitannya. Doa rosario ini jadi ringkasan Injil. Jadi kalau kita sudah berdoa rosario, kita itu sudah merenungkan Injil. Lalu yang berikutnya, doa rosario ini juga bermakna doa kristologis. Tadi sudah apa Romo ungkapkan ya, bahwa doa rosario bukan semata-mata tujuannya itu kepada Bunda Maria, tetapi kristologis, yaitu ke Kristus. Maka kemudian kalau kita berdoa rosario, kita itu juga menghormati Bunda Maria. Bukan kita menyembah Bunda Maria ya, menyembahnya tetap kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berdoanya itu menghormatinya kepada Bunda Maria. Nah, maka sudah dapat disimpulkan bahwa melalui makna-makna ini dan pengalaman hidup harian kita, doa rosario ini bukan doa yang bertele-tele. Mungkin ya bisa membuat ngantuk ya waktu kita masih apa namanya kecil, atau kemudian apa ketika sudah bekerja lalu selesai bekerja rasanya lelah, kemudian mengulang doa yang berulang-ulang seperti itu rasanya apa mungkin membosankan. Tapi kalau kita sungguh menghayati, kita berdoa secara pelan-pelan ya, doa salam Maria, doa Bapa Kami, kita dapat merenungkan itu secara dalam kehidupan ilahi dan kehidupan manusiawi Yesus Kristus sendiri. Doa rosario ini menjadi doa yang penuh kuasa dan makna. Doa yang kemudian penting dan juga bermakna. Mengapa? Kalau biasanya orang itu apa ingin menekankan sesuatu yang penting, itu kan diulang-ulang. Nah, ini sama dengan doa rosario. Doa rosario itu seperti itu. Doa salam Maria Bapa Kami berarti menjadi doa yang penting dan bermakna. Jadi dulu ada pengalaman, Romo, saya itu tidak bisa berdoa. Saya itu kalau berdoa kok pikiran saya itu kemana-mana, ya, melayang kemana-mana. Kemudian kan doa itu apa namanya dari hati. Kemudian juga pikirannya harus damai. Lalu waktu itu saya hanya mengatakan, kamu tidak usah bingung untuk berdoa. Kita tuh punya tradisi doa Katolik itu yang sangat kaya. Salah satunya doa salam Maria. Kalau kamu nggak bisa berdoa, doa salam Maria. Jangan ada alasan saya tidak bisa berdoa atau doa Bapa Kami. Ada anak apa mahasiswa atau UMK yang saya suruh untuk memimpin doa makan juga tidak bisa. Saya tidak bisa memimpin doa doa salam Maria saja. Jadi doa salam Maria ini jadi doa yang penting, bermakna, yang selalu kita doakan setiap hari. Maka kita sebagai umat beriman, khususnya di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama mohon doa kepada Bunda Maria. Kita mohon belas kasih Bunda Maria melalui doa rosario, supaya membawa doa-doa permohonan kita, supaya kita itu merasa kuat, supaya kita bisa bertahan di saat pandemi ini. Pandemi ini membuat situasi itu semakin apa namanya kuat ya, semakin berbeda dari biasa. Dan kalau orang itu tidak punya iman, bisa jatuh, bisa down,
bisa berada di titik terendah di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita punya pegangan, kita punya doa, kita punya iman Tuhan pada Bunda Maria, kita percaya bahwa tujuan doa kita itu akan disampaikan kepada Yesus Kristus sendiri. Amin, saudara. Amin. Nah, maka dari itu, marilah pada permenungan kita tentang Bunda Maria, khususnya melalui doa Salam Maria ini, Romo ingin bersama-sama kita hening sejenak. Kita berdoa pelan-pelan, kita hayati doa Salam Maria. Mari kita sejenak. Marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demikian permenungan dari saya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Jaga kesehatan, jaga semangat, jaga iman, dan kita percaya Bunda Maria menyertai kita. Tuhan Yesus juga selalu ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang semakin menguatkan setiap kami. Terlebih kami bersyukur karena kami punya Ibu, Bunda Maria, yang senantiasa menjadi teladan kesetiaan. Ibu yang siap sedia menolong, mengantarkan segala rahmat dan bunda. Untuk itu, ucapan syukur akan kami lantunkan di dalam setiap doa-doa kami, terlebih untuk doa Salam Maria, yang mana akan selalu menjadi penguat di dalam kehidupan kami, kekuatan yang tidak terbatas. Karena kami anak-anak ingin senantiasa punya hati seperti hatimu, punya pikiran yang tindakan sesuai kehendak, dan hidup untuk selalu melayani engkau lewat sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum mengakhiri pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih terlebih kepada Romo Andri yang berkenan untuk mendampingi kami malam hari ini, memberikan renungan, penguatan untuk firman Tuhan sebagai daya dukung di dalam kami menjalankan pelayanan kami yang selanjutnya. Juga terima kasih kepada saudara-saudari yang mendukung acara kegiatan persekutuan doa malam hari ini, dan juga teman-teman yang mendampingi di dalam kelancaran acara ini. Dan untuk mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, kami mohon berkenan Romo Andri untuk memberikan berkat untuk kami semua, untuk saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir di tempat ini, dan untuk semua umat yang menyaksikan. Dipersilakan. Saudara saya yang terkasih, terutama PT BDKK Santo Kristoforus, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa. Di tengah pandemi, kita semua masih bisa melayani, mewartakan sabda Tuhan yang menjadi penguat dari kehidupan kita hari-hari. Maka marilah kita bersama-sama menyingat, kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama aku. Semoga kita semua, anak-anak yang dikasihi, yang pada malam hari ini hadir
berkumpul untuk memuji nama Tuhan, untuk senantiasa merenungkan sabda Tuhan. Segala pekerjaan, aktivitas hidup kita sehari-hari, cita-cita, harapan, dan juga orang yang kita doakan, orang-orang yang masih terbaring sakit, orang-orang yang masih belum mendapat perhatian dari sesama, dan juga orang-orang yang kita cintai, senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adri untuk berkat yang sudah diberikan. Dan mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Bunda Maria yang kita cintai, Bunda yang penuh dengan belas kasih, Bunda penolong kita, Engkau yang dipilih Allah di surga.